Ibu Esun. Ibu Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Tidur aja apa? Habis kerja apa, Bu? Bu. Ini tanya ini. Bu, dicari anaknya. Ibu. Bu Tun. Bu. Panggilan siapa? Saman teluk dewe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ini Cici. Bu. Bu. Ibu, assalamualaikum. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Dulu sakit, Bu. Iya, tidak bisa tidur lurus. Gimana? Jadi agak gimana? Miring. Setengah ganja bantal. Karena tulang punggungnya. Gimana? Tulang punggungnya itu enggak rata, ada kelainan. Oh, tapi enggak bisa ini, enggak bisa gerak. Iya. Benar kayak begini. Iya. Tapi bisa duduk kalau didudukin gitu. Oh, okay. Nah, tapi kalau tidur tinggi gitu enggak bisa lurus di kasur. Oh. Dibantu duduk, Bu, ya. Dibantu duduk ya. Duduk yang ber. Diam dulu, Mak, diam dulu. Yes. Walah, yuk. Anjir, bareng. Anjir dong. Wes sudah omong-omongan ini. Gimana kabarnya? Kenapa, Mbak? Yang keras kalau ngomong. Aku tidak ingat. Oh, tidak ingat. Terus? Kalau lemah ingat, Mbak. Mbak. Ya, mantu. Mantu nih, mantu. Tidak baik-baik saja. Nek. Mundur. 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 Oh. Hah? Kenapa saya di sini? Memang dipanggil. Panggil, Mbak. Ngapain? Ngapain lakukan gini? Yuk. Aku tahu ngapain. Ngapain? Dulu ngilmu ya. Kenapa?
dulu ngilmu ya. Hah? Dikasih apa? Dikasih ilmu mungkin sama bapak. Oh, karena ini ngilmu ini. Ini kasihan, sudah meninggal. Kodamnya masih ada di badan. Iya. Sama kan background-nya apa perkawinan ibuku kan di suami bapakku diambil sama keponakan ibuku dan keponakan ibuku itu suka hancur. Jadi keluarga besar jadi hancur gitu. Ini di badannya banyak kodam ini. Bisa dipenuhi. Lagi. Kamu? Saya aku bisa bergerak leluasa. Apanya? Di badan ini aku bisa bergerak leluasa. Karena kodam ini kan? Terus gimana kalau sampai dibawa mati begini? Aku menjadi kodam juga. Iya, iya. Di susu. Di apa, no? Susu. Oh, susu. Jadi susu. Kamu ibu ini dulu juga nyusuk ya? Badannya disusuk. Disusuk apanya? Mukanya disusuk melambini wiwie apa enggak ada Bu, masih muda-mudanya ini. Ini ada susuknya di sini, ada susuknya. Ini ada susuknya, ini ada susuknya, ini ada susuk. Coba nyak, itulah. Aku bisa memberi. Aku bisa memberi. Ayo yang nyusuk-nyusuk, membahayakan loh. Kalau orang-orang susukan begini, bagaimana itu di alam kubur? Hah? Aku menjadi kodam susuk juga. Kamu jadi kodam susuk juga. Terus seringkali masuk ke badan orang. Dimasukkan ke badan orang. Aku sedang di badan orang ini. Kamu dimasukkan di badan orang. Aku sedang tidur. Terus tugasmu apa? Kalau orang dimasuki susuk begini, tugasnya apa? Menarik lawan jenis. Menarik lawan jenis. Terus? Biar perkataannya gampang dipercaya orang lain. Terus? Ya apa? Daya pikat. Terus? Laki-laki maupun perempuan. Oh, daya pikat laki-laki dan perempuan gampang tertarik itu. Oh, begitu terus? Misalkan menjual makanan. Apa? Misalkan menjual makanan dari mulutnya saja orang sudah langsung tertarik. Bila jual makanan dari mulutnya saja, kalau mulutnya yang disusuk, orang tertarik. Tak susuk linggis. Bahasa zaman sekarang. Promosi lah zaman sekarang. Sales terus lah. Ya enggak Bu. Aku soalnya enggak ada yang tahu kalau cinta kayak gitu. Cuman emang kalau bakal pun pinter itu ini. Cuman aku enggak ada yang tahu semua. Terus gimana? Ini membuat awet muda ya? Terus? Bahkan mengawet. Ceritakan sama anaknya. Mbah yang pertama. Napa? Cipung. Kakaknya Ayu. Iko, ya apa sih cara nih ngobek? Gue enak bang. Ada yang? Apa sih ki? Mixui. Teh bu. Kau. Kau mau sugar nih gue, mau tenang lagi. Gak apa-apa, lihat darahnya ibu. Bener-bener anaknya apa bukan? Itu darah apa enggak? Opung nih. Lemon. Ono gula nih berang. Ya sedoyo enten. Tapi lu. Lu apa? Pendidik. Lu nih bu. Pelan. Aku kira ngerti ini kira. Lu iku pelan. Malam mang dikandani sapa lu? Itu bukan aku nak aku ngeruk atau uruk. Eco. Mek banyu mek jeruk.
Ijen banyu jeruk. Kan iki. Nggih ngoten to banyu jeruk. Nggih jenenge. Yang penting kematangan. Hah? Darahnya sesuai. Kenapa darahnya? Termasuk keturunanku. Tapi aku tidak ingat. Masa mau ingat sama anak keturunannya? Wong di badannya wis dipelihara Kodam seperti ini. Orang kebanyakan Kodam, ya dilupakan sama Kodam itu. Podo karo Kodam iku anake kabeh. Terus apa kamu manggilku? Aku yang memanggil. Ibu, ini anaknya mendoakan ibu agar ibu diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, tujuannya begitu. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Aku sudah tidak diterima. Makanya ibu tidak diterima, kita berusaha berdoa karena kita masih hidup. Lah ibu sudah mati, mana bisa berdoa? Sudah putus semuanya. Aku disiksa di alam. Hah? Disiksa di alam kubur. Disiksa bagaimana? Kamu tahu pisau yang tajam? Kamu tahu pisau yang tajam tahu? Tubuhku dipisau semua. Badanmu dipisau semua. Tidak ada satu senti pun yang terlewat. Tidak ada satu senti pun yang terlewat. Semua dipisau. Hah? Semua dipisau. Semuanya dipisau. Sekarang aku sudah enak karena aku masuk di badan manusia. Tidak ada yang menyiksa aku lagi. Hmm? Tidak ada yang menyiksa aku lagi. Tidak ada yang menyiksamu lagi. Lah kamu masuk ke badan manusia dimasukkan apa masuk sendiri? Dimasukkan. Dimasukkan berarti ikut dukun kan? Disuruh apa aja sama dukun itu? Aku ditarik dimasukkan ke situ saja. Oh begitu. Iyo kate lapo masih ro dukune. Lah kamu ikut dukun mana? Kenapa kok ora ya? Iya yo, apik aneh-aneh sampe ni takokno. Gak gelem kulaan kok dambi endi ngono wae. Ngetok. Kamu perlu pupuk dari kok. Hah? Kamu perlu pupuk dari kok, kenapa mencari? Aku cuma pengen. Ya, namanya anak kepingin mendoakan biar aku sudah tidak diampuni. Aku sudah tidak diampuni. Siapa tahu doanya anak ini aku diampuni. Kembali ke sana lagi. Aku sakit. Kamu sakit tangannya tetap ngono, guys. Loh. Sosok. Tamun mana? Ya maksud aku dikit-dikit. Sosok wong sosok iku ngene-ngene Bu anjene Bu. Sosok 2000. Makanya sosok itu jangan dikira remeh. Kita itu loh sehat-sehat seperti ini, Allah sudah memberikan semuanya. Hidung kita walaupun enggak mancung nemen. Apa ketika mancung nemen-nemen nek ngambung apa-apa urung tekok kene wis kepethuk dhisik. Nadok. Kecocok. Kita loh sudah diberi sempurna mbek Gusti Allah. Sik kurang ae. Cara sampai direwangi susu. Padahal yang ditanam di susu itu adalah Kodam yang ditanam ke tubuhnya orang. Nah, sing dieman-eman sih ditakutkan, Kodam itu tidak bisa lepas pada waktu dia orang meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, Kodam itu masuk ke tubuhnya, lah podo karo wae dewi mati tambah ditanduri setan. Wong kita selalu berdoa ya apa caranya lepas dari setan, malah ditanduri. Ya apa? Cuma sesaat saja sosok ditanam agar orang itu lawan jenis tertarik. Omongannya selalu direken orang lain. Terus ya apa caranya ngerusak rumah tangganya orang gampang. Ya apa caranya memperdaya orang itu gampang. Biar lulu. Orang sosok itu dilihat aja orang tertarik. Laki-laki maupun perempuan tertarik. Lah itu pada waktu waktunya berapa, ada waktunya, tenggang waktu ada. Nanti kalau sudah tepat waktunya, sudah dia sudah tidak bekerja, sudah capek lah kasarannya begitu setannya.
sudah ganti. Bukan tambah ya apa caranya orang itu tertarik, tapi orang itu dibuat benci, orang itu gampang sakit, orang itu tersiksa, bisa jadi gudikan, macam-macam tergantung setannya itu. Maafkan aku belum jadi ibu yang baik. Makanya aku belum jadi ibu yang baik. Maafkan aku. Yang keras kalau ngomong itu. Aku tidak bisa berkata keras. Aku tidak bisa berkata-kata. Tapi aku tidak akan diampuni. Aku akan berdoa buat Mbak. Semua mendoakan. Aku takut kembali ke sana. Aku pupuk jaran dulu. Aku takut kembali ke sana. Aku takut kembali. Ini dimasukkan ke air. Biar nanti kita doakan bersama. Aku masih bekerja. Kamu masih bekerja, no? Bekerja ngono terus. Wirit, Mbak. Wirit. Yo, masih wirit kate lapon nek kono. Kono tas be wis. Drijine kleri. Jangkanya kurang 6 bulan lagi. Apa? Jangkanya. Jangkanya kurang 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ngapain? Susunya. Oh, susunya putus 6 bulan lagi. Ternyata keduluan mati. Tidak, aku sedang bekerja kurang 6 bulan lagi. Oh, bekerja di badan orang. Iya, oh. Setelah 6 bulan dia harus kembali ke dukunku. Oh, berarti ono masa kerja barang, ada masa kerja. Masa kerjanya ya. Masa kerjanya sampai berapa tahun? Kenapa 2 tahun? Oh, 2 tahun. 2 tahun hilang. Oh, pekerjaan sudah tidak maksimal. Orang itu harus kembali ke dukun. Aku mau tanya, boleh kan? Kalau orang susu itu ternyata dibuat orang tertarik, apa yang kamu lakukan? Tertarik kepada siapa? Ya tertarik sama lawan jenis lah. Oh, diawi-awi begitu. Akhirnya, terus biar orang itu jatuh cinta gimana? Oh, masuk ke pikirannya ke lawan jenis itu. Terus setelah selesai kamu tidak bekerja, orang yang pakai susuk kamu apain? Aku kan ingin tahu. Kenapa kamu cerdas sekali? Kenapa kamu cerdas sekali? Kan ingin tahu. Gimana kalau orang susuk? Jika dia tidak berpanjang, akan busuk-busuk. Oh. Kamu akan kamu buat busuk-busuk. Dia putus asa dan kembali ke dukunku lagi. Tuh, singat ini nyusuk, bro. Silakan susu-susu. Bosok. Itu akan jadi penyakit. Nanti pasti jadi penyakit. Sudah ya, Mak? Maafkan aku. Maafkan aku, rangkulan, Mak. Ambil di wocong-wocong apa, Norma? Surat-surat ini. Surat, man. Ini ngombe kemana. Ayo, cenggu. Gak bisa memegangmu karena bawa susu. Tuh ya, bro. Tetap dipegang susunya. Tetap dipegang. Hati-hati, percaya saja sama Allah. Allah memberikan semuanya. Tidak ada kekurangan untuk diri kita. Jangan kurang selalu dan kurang. Ternyata yang ditanam susu itu adalah setan.
Baru tahu. Tenang saja deh, kamu tidak ada. Kamu juga tidak ada. Susu itu dari dulu ya seperti itu tuh. Lama kelamaan iso tadi virus, iso tadi kanker, iso tadi macam-macam bu. Susu di susu, nenek kena kanker ke DCC wis. Bernana, pasti bernana. Iya, pasti bernana. Sudah ya? Sudah ya? Terima kasih mengingatkanku. Sudah ya, Nek? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, ya mana ya ya? Yang bisa aja. Apanya? Kalau sekarang anu bu, kalau sekarang begini sekarang tapi kita mengerjakannya besok hari Senin. Karena biar menunggu di sini. Kemarin enggak ada yang protes, Bu, aku diprotes karena kesakitan. Jadi ini biar nyaman apalagi dulu. Apalagi itu sakit sekali. Sekali sekali ini membusuk ini badannya. Jadi maaf ya, Bu. Bibi gombel, Bu. Iya. Lah makanya itu jadi bibi gombel. Jadi sekujur tubuh busuk semua. Yang ini malah sampai leleh-leleh ini. Yang ini leleh-leleh. Pokok ada yang ada susunya sampai lubang-lubang bernana, ada belatung, ada itu. Mengerikan. Lebih baik kita enggak kenal begitu-begitu. Zaman dulu enggak tahu soalnya. Ngeri, ngeri. Bu, maaf sebelumnya untuk kisahnya ini boleh dibuat pelajaran buat yang lain, Bu. Enggak apa-apa ya. Nanti anak, untuk ibu nama. Ibu gambarnya tidak ada, nama enggak ada. Ibunya masih kita... syok. Iya, soalnya apa-apa, Bu. Kita berusaha, Bu, untuk ya apa caranya berdoa. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan ampunan dosa. Amin. Tapi kesakitan lebih sudah lebih nyaman. Iya. Ya sudah ya. Makasih, Bu. Ya. Jadi amal jariahnya Ibu dan Bapak ya, Bu ya. Ini mau pulang langsung. Ke homestay dulu. Oh, kamar nomor berapa? Baru masuk. Oh, baru masuk.